Berapa bang parkirnya bang? 40. Kartis enggak ada ya? Oke. Okay. Oke. Jadi udah bang. Amannya ya. Oke. Okay. Aman itu. Oke. Aku kasih yang untuk yang bayar itu. Iya iya iya. Jadi udah dibalikkan 10-nya tadi. Mengamankan apa nih bukan disesuaikan? Ya, saya dengan informasi yang kita terima, kita mengamankan yang diduga pelaku melakukan pungutan liar parkir di penetapan objek wisata Tanah Karo. Ya, dan patroli cyber dari Polres Tanah Karo. Ya, modusnya adalah meminta uang parkir yang di luar ketentuan. Dalam hal ini diduga pelaku dengan meminta uang parkir yang tidak semestinya di luar yang tertera di karcis parkir. Demikian. Baik, kita sampaikan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Tanah Karo agar kiranya memberikan sosialisasi kepada petugas parkir guna untuk meminimalisir citra yang negatif bagi pariwisata Kabupaten Karo, khususnya di wilayah hukum Tanah Karo. Demikian. Dalam hal ini sudah ada dari kebijakan dari Bapak Kapolda dan kita secara rutin perintah lisan dari Bapak Kapolres melaksanakan patroli untuk mengamankan zona nyaman publik sesuai dengan program Bapak Kapolda prioritas kita. Demikian.